Assalamualaikum guys, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Fendi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini ya, saya lagi ada di Jombang guys ya. Ini tepatnya ada di Jalan Hasyim Asy'ari ya, Klandi, Kecamatan Jombang ya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur guys. Oke, di sini saya tadi seperti melihat makanan guys ya. Menurut saya makanan ini unik banget. Saya belum pernah mencoba. Nah, kira-kira makan apa? Daripada penasaran, yuk langsung aja nih guys, kita ke lokasinya ya. Lokasinya ada di sini ya. Dekatnya itu ada warung lesen guys ya. Nah, itu ada di dekatnya ya. Saya akan coba nyebrang dulu dan nanti kira saya akan tunjukkan makanannya apa ya. Oke, stay tune guys di sini ya. Sip. Oke guys, saya udah nyebrang jalan ya. Ini lokasinya ada di sini. Depannya Bakso Planet 99 ya. Oke guys, kira-kira makanan apa ya? Yaps, ini dia guys, makanan yang saya coba yaitu roti bakar ya. Roti bakarnya tuh unik, beda banget dengan roti bakar yang biasanya. Karena roti bakar biasanya itu dia dimasak dengan wajan ya. Cuman ini dia cara penyajian masakannya itu beda. Oke, kita akan coba tanyakan ya. Sebas. Ya, ramai banget ya, kita coba tanya dulu. Roti bakarnya masih pak? Masih. Berapaan mas? Tergantung rasa. Oh, tergantung rasa ya. Yang favorit apa mas? Favorit coklat sele keju. Oke, itu berapa mbak? Kalau coba sele 17, coba sele keju 19. Yang ada di tab bintangnya, menunya. Yang 17 itu aja mbak, yang nggak pakai keju. Nggak pakai keju, yang coklat sele aja. Oke guys, ini yang favorit itu yang sele guys. Jadi kita akan coba nih ya, yang itu ya. Oke, kita akan pesen dulu. Ini antrean berapa mbak ini? Gimana? Saya antrean berapa ini? Antrean terakhir. Oh terakhir ya? Tumpukannya masih. Sini tumpukannya segini banyaknya guys ini. Guys ini cara masaknya itu unik banget, beda dari roti bakar konvensional pada umumnya ya. Nah seperti ini cara masaknya itu dia pakai arang, bukan arang ya, tapi ini lebih arang ke semi modern gitu guys. Oke, kita coba lihat nih proses pembuatan guys. Oh, unik banget ya. Antrian banyak banget ya. Kita tungguin aja. Tidak cepat nih.
setiap hari Pak buka di sini ya? Setiap hari, kecuali libur. Oh, kecuali libur ya. Kalau capek libur. Wah, itu. Itu yang nggak bisa ditentukan, Pak ya? Iya. Dari jam berapa, Pak, di sini? Kalau buka awal sebelum jam 4. Kalau hari biasa jam 4. Jam 4 sore ya? Iya. Sampai jam? Sampai habis. Oh, sampai habis. Nggak ada ketentuan berarti ya? Pokoknya habis. Pokoknya habis, guys. Mantap, nanti. Kalau rame Grab-nya tak matiin, Mas. Yang apanya, Mbak? Aplikasi Grab. Oh, Grab-nya. Oh, ngelayanin online juga, Mbak ya? Yes, berarti ini juga saling ini, guys. Saling nanti cepat nih antara penjualan Grab atau yang offline ya. Nah, seperti ini. Sifatnya itu apa ya? Tek. Take away, sebenarnya take away guys. Sebenarnya. Kita ambil slow guys. Lagi diracikan. Rasa keju tuh kayaknya. Susu. Itu ketatnya itu guys. Buat bubuk ya. Satu-satunya Mbak di Jombang ya? Iya. Roti bakar ini ya? Buka 2021. Dari 2021. Wah, mantap banget nih guys. Berarti termasuk bagus ini. Antusiasnya konsumen. Satu roti gini ya. Satu ini Mbak, satu porsi. Satu porsi. Oh, berarti dua pasang ya? Iya. Isian ya, isian selai-selai dan berbagai macam. Belum ya? Yang Oreo. Dari Mas Andri. Oh, oke. Siap-siap. Masih cukup keren si Oreo. Masih yang beli dua. Oh, masih tadi yang gendut kan? Oke. Oh, guys. Ini banyak ya. Rame banget. Sana membludak.
matang, udah matang. Itu dia kategorinya itu udah premium guys ya, karena rotinya juga bagus nih kayaknya. Rotinya kayaknya juga unik banget, sip, mantap nih. Kita tambah penasaran guys ya. Sudah makin berkurang ya pesanannya ya. Nah, ntar dibagi barang kita juga. Oke. Nah, ini udah matang kita ya. Udah matang juga. Cepat juga ya. Ntar 3 menitan. Guys, mantap banget guys. Oke, mantap banget. Oh sudah. Makasih keju atasnya. Oh iya, makasih Mbak ya. Bentar, saya bayar dulu. Makasih ya Mbak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke guys, sudah udah jadi ya pesanan kita. Ini mantap banget nih, roti bakar asli dibakar ya, bukan dipanggang.
Oke guys, nanti kita akan cobain ya. Bagaimana rasanya saya akan ceritain ke kalian. Oke, stay tune guys di sini ya. Oke guys, ini dia roti pesanan kita tadi ya. Ini saya udah nyampe rumah. Jadi saatnya kita akan coba dan ceritakan bagaimana rasanya ya. Oke, langsung aja nih guys. Kita buka ya. Kita buka dulu ya. Wis, ini packingnya premium sekali guys ya. Ini jarang banget ada packing seperti ini ya. Biasanya tuh roti bakar itu pembungkusannya cuma pakai kertas doang. Cuman kalau ini pakai kardus, pakai brand yang cukup keren banget ya. Ini ada tulisannya Tunggal Rasa ya, roti bakar nih. Tulisannya tuh asli dibakar guys ya. Dia bukan dipanggang, tapi asli dibakar ya. Jadi ada panggang, ada tempat bakarannya gitu. Oke. Yuk langsung aja nih guys ya, kita buka dulu ya. Sepus. Mantap sekali guys ya. Ini kita tadi dikasih bonus. Ini dikasih full keju guys, full keju dan ada susunya juga. Oke. Kita akan coba guys ya. Ini rasanya tadi apa nih? Ada tulisannya tadi ya. Ini selai nih guys. Coko selai. Oke. Kita akan coba nih guys ya. Terima kasih buat Tunggal Rasa ya, roti bakar Tunggal Rasa dari Nyumbang ya. Ini tadi udah ngasih bonus nih guys. Oke. Kita akan langsung cobain aja guys. Wes, ini udah nampak kayak gini guys ya. Selainya tuh lumer banget ya. Oke, langsung aja guys kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya. Saya foto dulu. Jepret. Oke, udah. Oke guys, yuk langsung aja nih guys kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Ya beneran. Selainnya itu enak banget. Dia matangnya tuh bisa sampai ke dalam-dalam gitu guys ya. Rotinya tuh beneran beda. Dia kering gitu guys ya. Karakternya tuh kering. Ya nggak ada mentega-menteganya kayak gitu. Maksudnya tuh menteganya tuh beneran kesot gitu ya. Nggak begitu terlihat glossy. Nggak seperti itu ya. Dia beneran meresap ya sampai ke dalam-dalamnya guys. Oke. Kita akan coba lagi guys. Soalnya tuh enak banget guys, beneran enak ya. Ini saya tadi pesan yang spesial guys ya. Jadi yang recommended di situ apa? Nah kebetulan dikasih tahu kalau ini yang recommended ya. Jadi saya cobain. Kayak beneran enak banget. Rotinya juga kering ya guys ya. Ini udah kayak di ada cetakan penghangat roti itu. Nah ini mirip banget. Dia kering guys ya. Ini luar dalam kering. Dan coklatnya selai ini juga lumer banget. Oke. Kesimpulannya guys ya, saya simpulkan aja ya. Ini dengan harga 17.000 ya, menurut saya sangat worth it banget ya. Wajib banget buat dicoba ya, buat kalian yang ada di wilayah Jombang ya, baik di Kediri maupun di Mojokerto ya. Kalau pas lewat, wajib banget buat dicoba, maju banget mampir ya. Oke guys, kayaknya gitu aja ya untuk liputan dan review singkat pada malam hari ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Like-nya jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Oke guys, gitu aja ya. Saya akhirnya, assalamualaikum. Bye-bye. Nyum-nyum-nyum-nyum-nyum. Oke guys, ini masih sisa segini ya. Saya mau tuntaskan ya. Gigitan saya pertama. Oke guys. Mantap.